Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua penonton dan murid-murid cikgu. Alhamdulillah kita bertemu lagi di episod kedua bahagi matematik tahun 5 ya. Di mana kita sudah belajar sedikit tentang bahagi di episod pertama. Jadi insyaallah kepada penonton-penonton yang baru berkunjung ke video cikgu, tonton dahulu video pertama sebelum meneruskan video yang kedua ini ya. Cikgu akan sentiasa berkongsi tentang kaedah-kaedah matematik sekolah rendah dan cikgu akan ambil contoh-contoh dan kaedah melalui buku teks ya. Kita akan hurai sama-sama buku teks itu. Jadi kepada yang baru menonton, tonton dahulu video-video bahagi di episode yang pertama. Jadi sebelum kita teruskan kita punya video kedua ini, cikgu mengajak semua penonton untuk berkunjung ke channel YouTube cikgu di Encik Guru SM. Boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya dapat melihat video-video akan datang yang cikgu upload ya. Di sini sudah ada beberapa banyak video pengajaran yang cikgu sudah upload. Jadi yang terlepas untuk menonton boleh tonton di channel cikgu sini ya. Boleh cek di bagian video ataupun cek di bagian playlist, ada sudah cikgu agih-agihkan ikut tahun-tahun dia. Jadi selepas menonton bolehlah like dan kemudian share kepada sahabat-sahabat di luar sana melalui media sosial, supaya kita sama-sama boleh berkongsi ilmu dan insya Allah ada ganjaran pahala di sisinya ya. Jadi cikgu akan mengupas tajuk bahagi tahun 5 melalui buku teks ya, muka surat 47 hingga 58. Jadi di episode kedua ini cikgu akan sambung di mana kita terhenti yang lepas, yaitu di bahagian pembahagian khas. Jadi ini cikgu sudah ulas ya. Jadi cikgu akan proceed ke bahagian yang seterusnya, yaitu penyelesaian masalah. Oke. Dalam bahagi, kalau kalau penonton-penonton ingin mudah faham tentang video bahagi tahun 5 ini, cikgu sarankan untuk tonton dulu video bahagi tahun 4 ya. Tonton dulu video bahagi tahun 4, boleh cek di channel cikgu. Sebab di sana cikgu terangkan lebih detail kaedah-kaedah asas bahagi itu ya. Di tahun 5 dia ada sudah penyelesaian masalah, tahun 4 belum ada lagi. Jadi di sana lebih kepada asas ya. Jadi macam mana kita mau menyelesaikan masalah matematik bahagi ya. Ini adalah satu kaedah ataupun masalah yang sentiasa membelenggu murid-murid ya. Mereka sukar untuk mendapatkan jawaban. Jadi tips-tips dia, kita tengok sini ya. Cara dia untuk kita menyelesaikan satu soalan penyelesaian masalah, kita kena keluarkan dahulu dia punya maklumat-maklumat yang ada. Oke, mari kita baca sama-sama. Sebanyak 502,262 keping brosur tahun melawat Malaysia dihasilkan pada bulan Julai. Oke, brosur itu dia macam pamphlet ya, dia macam flyers, kertas-kertas layan semasa program-program ya. Bilangan brosur yang dikeluarkan pada setiap hari adalah sama. Hitung bilangan brosur yang dihasilkan dalam sehari pada bulan Julai. Jadi kita ada maklumat dia. Maklumat dia ialah kita ada ini nombor dia. Pada bulan Julai dia keluarkan. Julai saja. Kemudian maklumat yang kedua, kita ada pengeluaran setiap hari sama. Nih, setiap hari sama. Pada bulan Julai itu setiap hari sama jumlah dia keluarkan. Kemudian jumlah hari dalam Julai ialah 31 hari. Nah, boleh cek kalender lah. Julai ada 31 hari. Nah, ini adalah maklumat-maklumat utama yang kita perlukan. Jadi dia minta berapa jumlah brosur pada satu hari. Jadi kita kena, sudah kita keluarkan maklumat, kita kena buat bentuk ayat matematik bahagi. Nah, jadi dia akan jadi seperti inilah. 502,262 bahagi 31. Kenapa 31? Mana ada 31 sini cikgu? Kan Julai ada 31 hari. Jadi sebab itu kita bahagi 31. Oke, mari kita selesaikan di papan putih ini. Oke, soalan dia seperti di atas ini. Jadi macam mana kita mau selesaikan? Jadi cikgu sarankan guna kaedah inilah. Bina dulu sifir 2 digit, kemudian selesaikan guna kaedah rumah teres. Apa itu cikgu kaedah rumah teres? Ah, di sini kita akan belajar. Cikgu tidak mau tunjuk kaedah bentuk lazim yang biasa, yang kaedah cangkul yang panjang-panjang. Cikgu tidak mau tunjuk juga kaedah potong-potong, sebab ini tidak boleh kaedah potong-potong ya. Dan cikgu tidak akan tunjuk macam mana membina sifir
sifir 2 guna tulang ikan. Sob, kita sudah belajar. Siapa yang belum belajar kaidah membina sifir 2 digit, boleh cek video cikgu di channel cikgu, kaidah membina sifir 2 digit menggunakan tulang ikan. Nah, mudah sejak kaidah itu ya. Ini mari kita tengok. Nah, cikgu cakap guna kaidah tulang ikan. Kenapa macam pelik? Tulang ikan macam bukan macam ini. Nah, sebenarnya ini kaidah untuk memudahkan kita punya pembahagian guna teres tu ya, kaidah teres. Ya. Sebenarnya dia cikgu buat dulu begini. Cikgu buat dulu tulang ikan macam biasa. Kemudian cikgu dapat sudah sifir 31 punya jawapan. Cikgu transfer pergi bentuk ini. Nah, dia ikut satu-satu tu dia ikut. 3 darab 31 93. Cikgu ubah bentuk saja pun ya. Jadi jangan panik. Kenapa cikgu buat bentuk begini? Sebab cikgu mau nampak dia macam rumah teres. Tahu rumah teres? Kalau di Tawau ataupun cikgu selalu panggil rumah teres ni rumah taman. Sebab dia bersusun-susun, bersebelah-sebelah macam ini. Macam rumah teres. Ya. Oke, jadi macam mana cara kaidah ini? Kita tengok ya. Kita kena buat satu cangkul yang panjang. Syarat dia ya. Kemudian kita tuliskanlah dia punya sifir tuh 31 dan kita kena buat rumah-rumah teres di dalam cangkul itu. Berapa kita mau buat rumah? Kita ikutlah berapa soalan, berapa digit soalan pertama dia itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Jadi di sini pun kan ada 6 bahagian rumah teres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Syarat yang kedua, kita kena masukkan nombor-nombor itu ke dalam setiap rumah teres mereka. Tapi kena ingat, kena masukkan berdekatan dengan garisan. Jangan di tengah-tengah, jangan di depan. Sebab nanti kita mau guna kawasan ini, kawasan yang kosong-kosong ini. Ya. Apa lagi kita mau buat? Kita selesaikan guna kaidah rumah teres. Macam mana? Mari kita tengok satu-satu. Sekarang kita tengoknya. Yang berada di dalam rumah teres, kita rujuk di rumah teres, ya. Jadi yang di atas sini cikgu kita merujuk siapa? Kita rujuk di atas rumah teres itu. Nah, ada nombor sini kan? Nah, jadi yang atas ini untuk yang di atas ini, yang di dalam rumah teres ini untuk yang di dalam rumah teres. Oke? Senang kan? Jadi kita mulakan dengan 5. Adakah 5 dalam jawaban rumah teres di sifir 31? Tidak ada. Jadi kita gunakan sifar, kita tolak sifar. Jadi 5 tolak sifar sama dengan 5. Oke, 5 ini kita kena bawa dia pergi ke rumah teres sebelah. Sebab dia masih nombor, bawa dia pergi sebelah, dia akan jadi 50. Nah, dia tidak akan panjang ke bawah, dia akan ke sebelah. 50 adakah jawapannya dalam sini? Tidak ada jawaban 50 dalam sini ya. Dia ada 31, 62. Jadi ambil yang paling kecil, 31. Yaitu 1. Dia letakkan 1 di atas, ambil 31 jawapan dia. Kita tolakkan. Ya. 1 itu tidak kira lah meletak di depan kah, di tengah kah. Yang penting di kawasan rumah teres itu. Baru kita tolak. Tolaklah macam biasa. Kita akan dapat 19. Ada lagi nombor. Jadi nombor ini kita kena bawakan lagi ke atas. Kita tidak guna cara panjang sampai bawah ya. Kita panjang ke sebelah. Ke sebelah kanan. Jadi dia akan jadi 192. Adakah 192 dalam sifir 31? Tidak ada. Paling kecil pun 186. Tidak boleh ambil 217 sebab tidak boleh tolak. Jadi kita ambil ini 31, 31 darab 6. Jadi letak 6 di atas dan turunlah jawapan ini di sini. Kita tolakkan macam biasa. Dapatlah 6. Jadi 6 ini naikkan lagi sekali macam tadi di atas. Dia akan jadi 62. Adakah 62 dalam sifir 31? Ada. 31 darab 2. 62. Jadi 2 ini letak di atas. 62 itu bawa pergi rumah teres. Jadi tolakkan, dia akan jadi sifar. Nah, sifar ini tidak payah bawa pun tidak apa. Tapi di sini cikgu tunjuk, cikgu bawa jugalah. Sebab dia tidak ada nilai pun. Kalau kita bawa pun tidak ada nilai. Adakah 6 dalam sifir 31? Tidak ada. Jadi terpaksa lagi kita guna macam di depan ini. Kita gunakan sifar. Sifar di atas. Tolaklah dengan sifar. Dia akan jadi 6.
Cikgu, kenapa sini kita letak sifar, di sini tidak? Ingat, kalau nomor depan sifar, dia tidak ada nilai, jadi tidak perlu letak. Tapi kalau dia di tengah-tengah atau di belakang, dia ada nilai. Ya. Oke, kita teruskan. Jawaban dia 6, kita naikkan lagi ke sebelah. Jadi dia akan jadi 62, ada 31 darab 2, 62. Jadi kita tolaklah, kita turunkan dulu 2, kita tolak 62. Jadi jawaban kita sifar. Jadi bila jawaban terakhir ini sifar, bermakna kita tidak ada baki. Tidak ada baki. Contohlah di sini ada nomor lain selain sifar. Ya, nomor 1 kah, 2 kah, 3 kah, puluh-puluh kah, ratus kah. Bermakna nomor itu adalah baki. Ya. Oke, ini jawaban dia. 1, 6, 2, sifar 2. Ataupun 16.202. Jadi setiap hari dia akan menghasilkan 16.202 keping brosur. Oke? Jadi selesai sudah kaidah rumah teres. Lagi senang kan daripada kaidah cangkul yang biasa? Jadi cikgu galakkanlah murid-murid buat begini, tapi pastikan ada sifir dahulu. Setiap kali mau menyelesaikan pembahagian mesti ada sifir dahulu kita sediakan supaya tidak silap. Oke? Jadi anu dalam pembahagian ini cikgu akan masuk di episode yang seterusnya. Jadi tonton episode yang seterusnya karena itu adalah episode yang terakhir bagi bahagi sebelum murid-murid diberikan soalan melalui Google Form, ya.